Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram tahun 1439 Hijriah. Begitulah waktu selalu bergulir. Bagi masyarakat Muslim di tanah air, bulan ini begitu istimewa. Orang-orang Jawa menyebutnya bulan Suro. Itu sebabnya sebagian masyarakat melakukan ritual grebek Suro dalam menyikapi kemuliaan bulan ini. Arak-arakan dan tidak tidur di malamnya menjadi penanda bahwa bulan Suro begitu istimewa dan berbeda dengan bulan-bulan lain. Mengapa bulan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak diciptakannya langit dan bumi? Bergulirnya waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun adalah sunnatullah atau ketetapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan peredaran pada matahari dan bulan agar dapat dijadikan patokan oleh manusia dalam menentukan waktu. Faktanya, seluruh penanggalan yang dikenal oleh umat manusia pasti mendasarkan penghitungan dari peredaran matahari atau bulan, seperti kalender Masehi yang dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, atau kalender Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya orbit bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan kebenaran. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Al-Quran Surah Yunus ayat 5. Dari nikmat waktu yang Allah berikan kepada manusia, Allah anugerahkan waktu tertentu yang memiliki keistimewaan khusus. Setiap amal soleh yang dinilai lebih tinggi daripada waktu lainnya, seperti waktu sepertiga malam untuk Qiyamul Lail atau hari Jumat dalam seminggu, dan bulan Ramadan dalam setahun, sehingga dijuluki penghulu para bulan. Dan Muharram atau Suro dalam budaya Jawa merupakan bulan yang juga Allah beri banyak keistimewaan. Kemuliaan bulan Muharram ini bisa kita rasakan di negeri kita. Beberapa daerah di tanah air bahkan memperlakukan bulan Muharram yang disebut dengan bulan Suro seperti bulan keramat. Di Jawa misalnya, orang menyebut bulan mulia ini dengan sebutan Suro. Beberapa tradisi pada bulan ini seperti grebek Suro menunjukkan betapa orang-orang Jawa dulu begitu memuliakan bulan Muharram. Bahkan sebagian tradisi seperti memandikan kebo bule di Keraton Solo yang dilakukan di bulan Suro atau Muharram semakin mempertegas betapa bulan Suro memiliki arti tersendiri. Lalu mengapa bulan Suro menjadi penanggalan di sebagian tradisi negeri kita? Suro merupakan salah satu nama bulan dalam penanggalan Jawa yang merujuk kepada penanggalan Hijriah, yaitu bulan Muharram. Berawal ketika Islam mulai menyebar di tanah Jawa, Sultan Agung Raja Mataram Islam pada abad ke-15 Masehi memadukan kalender penanggalan Hindu, yaitu kalender Saka, dengan kalender Hijriah. Hasilnya terciptanya kalender Jawa Islam sebagai upaya pemersatu rakyat Mataram. Maka sejak saat itu diberlakukanlah kalender Jawa Islam yang berlandaskan pada pergerakan bulan sebagaimana penanggalan Hijriah. Nama-nama bulan Saka yang dulunya mengadopsi dari India seperti Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kaenem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, Kasepuluh, Desta, dan Sada dirubah dengan mengadopsi beberapa nama dari kalender Hijriah menjadi Suro, Sapar, Mulud, Bagda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Pasa, Sawal, Sela atau Dul Kangida, dan Besar atau Dul Kangija. Terlepas dari bentuk tradisi yang beragam di negeri ini, bulan Suro atau Muharram memang bulan suci diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bulan-bulan lain.
Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, Allah secara khusus menyebut bulan-bulan haram dan melarang berbuat zalim sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan-bulan haram. Sekalipun perbuatan zalim sebenarnya juga terlarang pada bulan-bulan lain. Penafsiran itu lebih diperjelas oleh Imam Qatadah dalam penjelasannya bahwa kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia itu lebih besar dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Sekalipun setiap kezaliman kapanpun dilakukan merupakan kesalahan besar. Bulan Muharram disebut Rasulullah sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Satu-satunya nama bulan yang disandingkan dengan nama Allah, seperti halnya sebutan Baitullah atau rumah Allah yang menunjukkan kemuliaan rumah itu atau Ka'bah. Hal ini tentu menunjukkan bulan Muharram memiliki kedudukan dan keistimewaan. Madil Akhir, Rejab, Ruah, Pasa, Sawal, Sela atau Dulkangida, dan Besar atau Dulkangijah. Terlepas dari bentuk tradisi yang beragam di negeri ini, bulan Syura atau Muharram memang bulan suci diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bulan-bulan lain. Pemirsa Khazanah, man kapan pun dilakukan merupakan kesalahan besar. Bulan Muharram disebut Rasulullah sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Satu-satunya nama bulan yang disandingkan dengan nama Allah, seperti halnya sebutan Baitullah atau rumah Allah yang menunjukkan kemuliaan rumah itu atau Ka'bah. Hal ini tentu menunjukkan bulan Muharram memiliki kedudukan dan keistimewaan. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Memuliakan bulan Muharram telah berlaku jauh sebelum Islam, yaitu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran ini masih berlaku pada masa Jahiliyah sebelum Islam, yang saat itu disebut Safar Awal. Pada masa itu, suku-suku bangsa Arab menjadikan Muharram sebagai bulan untuk gencatan senjata atau bulan perdamaian. Mereka tidak mau berperang pada bulan ini, walaupun seringkali mereka mengakalinya dengan menggantinya dengan bulan lain.